Saya Wadi, makcik. Wadi bin Bakri. Kalau nama penuh makcik... Baiklah, Syafie Naswi, pelakon yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan semasa musim PKP ini, kita dapat lihat pelbagai usaha Syafie Naswi bagi membantu mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Aha, alhamdulillah. Melodi, dapatkan Syafie Naswi. Teruskan membantu. Perkembangan buat masa ini, sama juga kami masih lagi menjual barang-barang pre-love, child actors. Ada juga kami menerima bantuan macam derma daripada sesiapa saja yang nak buat. Alhamdulillah dapat membantu ramai pihak lah. Apa yang menarik perhatian kami di Melodi? Trofi kemenangan awak juga. Awak turut macam, siapa nak boleh beli dengan saya apa semua. Jadi macam mana bertimbulnya idea serahkan trofi kemenangan itu? Trofi tu belum lagi terjual. Dia idea timbul sebab saya fikir benda tu macam sekadar lambang je kat rumah ni sekarang. Saya datang daripada keluarga yang susah. Jadi saya tak suka tengok orang susah. Trofi tu diibarat macam sentimental value pada saya. Saya memang nekat nak buat sebab nanti kalau saya mati pun trofi tu tak boleh buat sepupu pun saya rasa. Mungkin ada sebab lah Tuhan bagi benda ni happen and do mission ni lah. Yelah, niat menuni seseorang tu selalu disalahertikan oleh netizen-netizen di luar sana kan. Apabila awak kata nak jual trofi lah apa semua, ada pula timbul apa komen-komen netizen yang kata apa benda ni nak jual 10K, kau ke yang tak ada duit sekarang ni? Macam tu pula cerita dia. Betul. Saya pun kadang-kadang saya macam dengan Instagram ni, saya jadi takut kadang-kadang tau. Kita nak buat apa-apa pun risau. Menolong pun salah. Bagi idea pun salah. Tapi saya fikir satu benda lah. Kalau kita nak fikir apa yang orang fikir, end up kita yang akan tak ada benda yang kita nak buat. Betul ke trofi tu akan dijual dengan harga RM10,000? Basically, bukanlah RM10,000. Sebab saya tahu itu bukanlah trofi emas. Niat saya adalah nak menolong mereka yang memerlukan. Jadi, saya minta someone yang berkemampuan, mempunyai minat macam collector antique ke apa ke. Kadang-kadang diorang ni mampu spend tau untuk benda macam tu. Tak kisah berapa pun, at least berbaloi sebab itu adalah titik perlu saya. Walaupun saya tak pakai duit tu jangan salah anggap. Saya masih ada simpanan ya. Kalau boleh biarlah amount tu berbaloi untuk mereka supaya lebih ramai keluarga yang kita mampu tolong. Minggu ini juga ada seseorang telah viral juga, katanya macam orang-orang yang kibarkan apa bendera putih ni haruslah mencari kerja sebenarnya. Tapi awak telah menunjukkan satu reaksi yang lain pula di mana awak mengatakan macam tak sepatutnya dia berkata sebegitu. Apa yang menyebabkan Syafie ini rasa macam perlu sebenarnya untuk orang-orang kita membantu orang-orang yang kibarkan bendera putih ini? Pantas lah soalan tu. Pantas. Teringat tiba-tiba. Ini pandangan saya. Mungkin saya salah, mungkin saya betul, mungkin dia salah, mungkin dia betul. Pada pandangan saya, yang muda ini, yang cetek pengalaman dan sebagainya, tidak sepatutnya kita menggunakan platform kita untuk membuat satu konten yang berupa penghinaan. Saya tak tahu niat dia. Mungkin niat dia adalah untuk mengajakkan atau menggalakkan mereka untuk berusaha. Saya tak tahu. But the thing is, my point of view, bila tengok video tu je, saya rasa saya cuma meletakkan diri saya dalam kelompok itu. Sebab saya pun pernah susah. Saya tahu perasaan orang susah. Dan tak semua orang ada modal. Dan ada orang reply kat saya, bukan semua perniagaan perlu ada modal. Betul. Tapi ingin memulakan tu macam mana? Saya tak ada masalah dengan dia. Seandainya kalau dia betul-betul ingin menggalakkan orang atau memberi nasihat, beliau tidak perlu menunjukkan attitude seperti macam tu. Beliau tidak sepatutnya menjeling mata. Beliau tidak sepatutnya membandingkan antara peniaga nasi lemak itu dengan peniaga lain yang mungkin jual cokodok pisang contohnya. Ada cara-cara yang lebih holistik lah pada menurut saya. Kalau saya seorang pelakon pun, saya akan tanya director tu detail supaya benda tu saya faham. Kalau director tu buat macam ni dekat saya juga, saya pun takkan ikut cara dia. Sebab pada saya, cara seseorang itu treat orang menunjukkan integriti yang lebih berkemanusiaan lah. Mungkin dia ada alasan dia tersendirilah kenapa dia buat macam tu semua lah kan. Jadi okey, terakhir untuk Syafie Naswi, apa yang ingin Syafie katakan kepada mereka di luar sana? Ada juga yang saya baca mengucapkan terima kasih dekat awak sebab dah dapat sumbangan yang awak berikan. Alhamdulillah saya dapat group bunch of childhood actors dan orang-orang yang support bagi donation dan sebagainya. Orang-orang inilah yang perlu diterima kasih. Orang-orang inilah yang mereka perlu doakan. Bukan saya. Saya dengan adik saya, kita hanya transfer saja. Bukan doakan je yang lain-lain ni. Saya tak ada kena-kena. Saya hanya membantu saja.